Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngonten apa ya, ngonten motornya Om Putra, salah satu owner dari CBR Club Indonesia Chapter Jakarta Utara. Dan ada juga sebelahnya dari wakil KCI Jakarta Utara, Bor, sebelahnya. Dan gue mau nge-review salah satu motor ini, Bor, ya. Dan kali ini gue udah bersama ownernya, Bor, owner dari KCI Jakarta Utara. Oke, Om, ini yang punya, Om. Gimana, Om, kabar-kabarnya, Om? Alhamdulillah baik. Ini motor lumayan oke juga, Om, ya. Aduh, barang-barangnya barang-barang branded juga kali ya nih. Aduh, mana nih, Om? Bisa dikasih penjelasan nggak, Om? Bisa dikasih penjelasan dari apa ya? Dari mana dulu? Dari nominal budgetnya, Om. Kita mulai dari sini aja, Om, ya. Kaki-kaki dulu nih. Nah, ini dimulai dari sini dulu aja, Om. Ini apa, Om? Ini pakai selang TDR. Ya, nominalnya berapa, Om? Paling kisaran 250-an lah. 250-an set. Sultan kayaknya nih, ya. Ini, Om, selang TDR, ya. Selang TDR. Lampu sen masih biasa lah, ya. Masih biasa. Tapi kalau boleh kepo, Om, berapa harganya, Om? Ini mau yang murah, Om, paling 60 ribuan boleh. Oh, 60 ribuan. 60 ribuan murah, Bor. Lumayan, nasi goreng juga udah dapat 6 bungkus. Lanjut nih dari winglet nih, Om. Winglet ini gimana, Om? Winglet kayaknya nih gue lihat ini karbon. Karbon celup apa karbon kevlar, Om? Karbon kevlar. Oh. Beli dari mana, Om? Di sebutin ini nggak apa-apa nih. Ya, nggak apa-apa, sebut aja, Om, bengkelnya, Om. Kita di El Rafian. Oh, El Rafian. Om Rudi, jangan lupa ya, Om, bantu subscribe-nya, Om. Budget berapa, Om? Ini waktu itu 300-an. 300, Bor. Ntar ditambah-tambahin aja. Tadi yang itu 200, ini 60.000, terus ini 300. Oke. Lanjut di lampu, apa namanya nih, di spion ini main merek apa, Om? Mirip Rezoma sih, cuma beda brand aja sih. Mirip Rezoma, cuma beda brand. Cuma beda brand, Bro. Kira-kira budget berapa, Om? Berapa, yo? 300-an. Kurang lebih 300-an, Bor. Kayak gini doang, Bor, 300-an tuh. Mereknya apa sih nih? Aduh, pokoknya mereknya itulah ya, Bor, ya. Ya, bawa dulu. Kita coba full step, Om. Full step merek GMC apa EMC ini, Om, ya? EMC. EMC mirip Nui sih, cuma beda harga sedikit. Beda harga sedikit. Budget berapa, Om? Ini 500 kurang. Bor. 500 kurangnya berapa nggak tahu juga, kurang ya. Pokoknya kurang aja, ya. Dan lanjut main di knalpot, Bor. Knalpotnya merek nih Tridente. Tridente apa, Om? Tridente ini yang versi kedua tahun 2000. Udah lama sih, tahun 2017. 2017, Bor. Keluaran kedua. Seri kedua. Budget, Om? 1,8, Bor. Ini yang pencet-pencetannya. Sebenarnya. Dan lanjut ini, Bor, tabung minyak remnya. Dan ini apa, Om, namanya, Om? Master rem belakang. Master rem belakang merek KTC. KTC. Ininya juga, blue tanknya juga pakai KTC. Oke, budget berapa, Om? 300. Set. Untuk master remnya 300, untuk fluid tanknya itu 150. Set. Lumayan. Dan dia pakai mobil, Bor. Takut ceweknya basah. Dia pakai pengaman juga, Bor. Frame slider. Budget berapa, Om? Budget
250. 2,5 bor, lu tambahin aja ya sendiri, lu tambah-tambahin aja udah. Itu tadi berapa, ini berapa, ini berapa. Gua males nambahin. Dan ini progat bor, progatnya udah ya sedikit cacat bor, soalnya abis crash maklum joki. Tuh progat, progat berapa bor? Ini 150. Ini belum, bukan yang ini, bukan yang karbon sih, belum sempat ganti yang karbon, masih yang gitu. Berarti karbon celup ya om ya? Oke. Dan udah ganti gas spontan juga bor. Merek Kitako. KTC. KTC salah, Kitako bor, sorry. Budget berapa om? Untuk apanya dulu? Untuk yang master rem ini om, master rem. Itu 300. Berapa? Master rem 300. 300. Dia mainannya 300 melulu ya, enggak lebih banyak kali ya. Lanjut dia pasang ini nih. Stabilizer. Nih bor. Mereknya Ohlin. Gila. Itu berapa om? Ohlinnya om? Ya, ini sih bukan Ohlin ori sih sebenarnya. Ya, kalau orinya gue tahu om pasti ya. Ya harganya. Ini waktu itu kisaran 1000 lah. 1000. Ini stabilizer doang 1000 om. Stabilizer gitu. Set. Keren. Dan yang ini bor, yang gua tunggu-tunggu tuh yang ini bor. Gua penasaran sama ini tuh harganya berapa bor. Nih, ini gua nunjukin ya bor ya. Master remnya bor, master remnya merek KTC tuh, sama koplingnya ya, juga sama KTC sepaket juga. Nah ini bor, yang gue tunggu-tunggu tuh ini tuh, lo lihat sendiri lah ya tuh. Kalau borong yang mau maaf tuh, master remnya tuh. Itu berapa om master remnya om? Untuk master remnya sendiri tuh kisaran 1 juta. Wow, kisaran 1 juta bisa kurang atau lebih om? Lebih dikit. Buset, lebih dikit bor. Keren kan? Dan stangnya juga bor, dia udah pakai Bipro. Gua nggak tahu sih nyaman apa enggak. Nah, coba kita tanya dulu bor, stangnya berapa om? Stang itu kisaran 500 kurang. Stang gini doang bor, 500 kurang. Oke ya bor ya, nih asli mantul banget bor. Mantul banget bor motor bor. Tuh. Baca. Yang jadi pertanyaan gue tuh setelah ngeliat motor ini jok di belakang ada nggak om ya? Gimana om? Kira-kira ada nggak om? Ya, itu masih apa ya? Rahasia dulu. Gokil, mantul motornya, keren. Baca. Tadi gue lihat biaya apa, lihat catnya tuh bagus, modelnya juga bagus. Itu cat kira-kira habis berapa ya om ya? Untuk cat sendiri udah sama pelek sih itu sekitar 3000. Wow, cat aja 3000 bor plus pelek. Oke bor, mungkin review dari gua cukup itu aja kali bor ya. Cuman dia juga youtuber juga om, motovlog juga dari owner KCI Jakarta Utara. Nah terus ini balik lagi ke tadi bor ya, BTW dia ada YouTube juga bor. Dia tuh salah satu youtuber juga dari KCI Jakarta Utara. Kita promosiin aja dulu ya YouTube-nya apa. Om, YouTube-nya apa om ya? Untuk YouTube-nya Putra Aji Motovlog. Asik, jangan lupa bor di subscribe. Jadi. Ah, lumah. Oke, bor, thank you bor ya. Jangan lupa juga